Assalamualaikum. Okey, hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara nak membuat huruf yang beralun. Okey, pertama sekali kita kena pilih background. Okey. Kemudian pilih teks. Tulis perkataan yang kita nak. Okey, sebaik-baiknya perkataan tu yang besar supaya kita boleh nampak pergerakan warna pada huruf tersebut. Okey. Bila dah siap, okay, kita capture and save, okay? Kemudian kita pergi ke apps yang boleh delete warna putih dekat huruf tu. Okay, kat sini saya guna apps eraser, tapi terpulanglah pada korang nak guna apps apa pun. Okay, kita jadikan transparent huruf-huruf yang kita nak ni lah. Okay, bila dah siap, kita tekan save. Dan gambar ni kita masukkan semula ke Kinemaster. Buat macam ni. Padam yang tulisan yang tadi tu. Kemudian kita tambah layer dan tambah huruf yang kita dah delete warna putih tadi. Okey. Kita panjangkan dia supaya kita nampak dia punya pergerakan warna tersebut. Okey, sekarang ni kita kena tukar warna hitam background tadi tu, kita kena tukar kepada warna lain supaya bila huruf tu bergerak dia tak adalah nampak hitam. Okey, saya tukarkan warna hijau. Kemudian tambah layer. Pergi handwriting. Okey, kat situ ada dot, ada pen. Terpulanglah korang nak guna apa pun. Okey. Sebab kita akan conteng-conteng kat atas ni. Okay, conteng bagi penuh dan tak nampak warna hijau asal tu. Okay. Okay, bila dah siap, kita pergi send to back. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay, sekarang ni kita pergi ke in animation. Tapi in animation tu bukan pada huruf tau. Dia pada yang kita dah conteng-conteng tadi tu. Yang colour orange tu. Okay. In animation dan overall animation. Yang tu je kita adjust. Okay. Dia dah banyak. Kita pilih lah mana-mana yang kita nak. Yang pentingnya bukan huruf yang kita gerakkan tetapi warna kat belakang tu. Okay, rain dia akan jadi macam ni. Okay. Ini step yang pertama. Kita akan guna dua step. Saya akan buat di sebelah. Kejap lagi. Okay, langkah yang kedua. Sama juga kita akan buat background baru. Okay, background sebelah warna hijau tu. Kita buat, bagi panjang sikit. Okay. Okay. Kemudian kita ambil teks yang tadi yang kita dah hilangkan warna putih, sama juga kita besarkan sikit dan bagi sama panjang dengan background warna hitam tu. Kemudian untuk step 2 ni kita tak payah conteng, tapi kita kena ada satu gambar warna-warni. Tak kisah warna pelangi ke, tak kisahlah. Okey, macam ni saya dah siap-siap ada gambar ala-ala gambar pelangi juga. Kemudian kita besarkan, penuhkan skrin. Jangan bagi nampak huruf dan tulisan. Okey, bagi sama panjang, kemudian kita besarkan. Macam tu. Sama juga macam step yang pertama tadi, kita send to back. Kita bagi dia ke belakang. Tetapi, dia masih tak bergerak. Okey? Jangan lupa tukarkan background jadi warna biru supaya dia ada nampak pergerakan huruf. Okey, in animation dan overall animation juga. Bukan pada huruf tetapi pada gambar yang warna-warni itu. Dia akan jadi macam ni. Okey. Hasilnya sama juga. Terpulang korang nak guna langkah yang pertama ke atau langkah yang kedua terpulang. Okey, ikutlah. Okey, kita tengok daripada awal.
Okey, dia akan jadi macam ni. Sama juga. Okey, ni step yang kedua tadi. Okey, selamat mencuba.